Assalamualaikum, salam salam untuk semua Dewan Juri. Sulit mencapai kejayaan dalam hidup ini, dan untuk mempertahankannya lebih sulit lagi karena banyak yang dengki serta iri hati. Bagi mereka yang dengki tak akan berhenti. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan. Demi tercapainya tujuan, semua dikorbankan. Asal saja yang dibenci tak berjaya lagi. Apapun yang akan terjadi, dia tak peduli. Apabila rasa dengki yang sudah berbicara, segala cara keji dijadikan senjata. Berhembuslah badai fitnah dari segala arah, tujuannya memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semuanya. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia yang cuma bisa berencana serta berusaha. Tuhanlah yang memutuskan segala urusan. Dialah yang memuliakan atau menghinakan. Bagi teman yang sedang jaya, maka waspadalah. Musuhmu selalu berusaha untuk menghancurkan, namun jangan kau hiraukan. Itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Apabila rasa dengki yang sudah berbicara, segala cara keji dijadikan senjata. Berhembuslah badai fitnah dari segala arah, tujuannya memutuskan segala ikatan.
ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semuanya. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia yang cuma bisa berencana serta berusaha. Tuhanlah yang memutuskan segala urusan, Dialah yang memuliakan atau menghinakan. Bagi teman yang sedang jaya, maka waspadalah. Musuhmu selalu berusaha untuk menghancurkan, namun jangan kau hiraukan, itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Yeah.